Prajurit muda ini akan unjuk kebolehan tentang keterampilan dan ketangkasan dalam bongkar pasang tiga jenis senjata ringan, di antaranya senapan serbu satu atau SS1, kemudian pistol FN46 dan M16A1. Di samping memiliki kemampuan bongkar pasang senjata ini, mereka juga mampu memelihara dan menggunakannya, yaitu mampu menembak mulai jarak 25 meter sampai dengan 100 meter dengan beberapa sikap menembak. Berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Senjata yang merupakan istri pertama bagi seorang prajurit, dan dia juga yang merupakan teman paling setia menemani ketika berada di medan tugas. Maka sudah selayaknya lah seorang prajurit TNI harus menguasai dengan benar tentang karakteristik senjata ini. Kegiatan bongkar pasang senjata ini dititik beratkan pada bagian-bagian besar senjata. Diharapkan dapat membongkar dan memasang kembali dengan urutan yang benar. Dalam situasi pertempuran malam hari, maka seorang prajurit benar-benar harus menguasai karakteristik senjata yang digunakan. Hal ini telah kita saksikan bersama, walaupun dengan mata tertutup, yang menggambarkan situasi malam hari. Tampak dengan tidak ragu-ragu, mereka dapat melakukan kegiatan dengan cepat, terampil dan takas. Berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Sesuai dengan standar waktu, pelajaran bongkar pasang senjata adalah 2 menit. Dan kita saksikan mereka dengan terampil, cekatan, tangkas dan terginas. Lepas! Layar! Gerak! Hadap kiri, gerak, lari, maju, jalan. Hadirin yang berbahagia, setelah kita saksikan bongkar pasang senjata.